Baik, kalau sebelum ni kami pernah laporkan kes pengidap kanser tahap 4 terpaksa diusung ke kaunter KWSP untuk proses pengesahan identiti untuk keluarkan wang caruman dan alhamdulillah difahamkan kes itu sudah selesai. Tetapi kali ini Berita Al-Hijrah menerima runutan kes yang hampir sama. Apabila seorang bapa yang ingin membuat pengeluaran dari akaun simpanan bank, anak sulungnya yang terlantar dan hilang segala daya di salah sebuah cawangan bank terkemuka di Bangi. Maksud hilang segala daya adalah hanya mampu menutup dan membuka mata dengan pandangan kosong. Bagaimanapun, pengeluaran tidak boleh dibuat dan lebih menyedihkan, si bapa mendakwa pegawai bank di cawangan Bangi itu kata kepadanya, kalau ada surat mati baru boleh buat pengeluaran. Jadi pagi tadi saya sertai wartawan Khadizah Faisal ziarah keluarga itu di Putrajaya. Ikuti laporan yang disediakan. Menurut si bapa, Osman Muhammad Arif, dia telah berkali-kali ke bank itu sejak Disember 2018 lagi untuk membuat pengeluaran wang berikutan keadaan anaknya Baidillah yang terlantar dan hilang segala upaya selepas menjalani pembedahan ketumbuhan di bahagian pankreas. Kata Osman, rayuan demi rayuan dilakukan untuk mencari alternatif bagi proses pengeluaran itu. Namun pihak bank dilihat kurang bersungguh-sungguh untuk membantu, lebih-lebih lagi apabila kaki tangannya berkata tunggu surat mati baru boleh keluarkan duit. Lepas tu saya pun pergi dekat bank, saya merayu dekat bank. Dia kata tak boleh, kecuali dia boleh bercakap. Dia kata dia tak boleh bercakap. Tak boleh, dia kata. Kecuali awak bawa surat mati, baru boleh buat saya buat keluar. Pegawai bank. Lepas tu saya pun cakap dia kalau surat mati tak guna dah, saya kata. Saya bukan duit ni saya nak keluar, saya nak pakar. Katanya lagi bukan itu sahaja. Proses mendeposit cek yang diterima daripada pihak perkeso untuk kebajikan Baidillah juga dilapor menyulitkan. Tambah Osman, urusan pengeluaran wang amat penting buat keluarganya bagi menampung kos rawatan dan peralatan perubatan Baidillah, selain untuk menyara kehidupan isteri dan anak Baidillah. Lebih-lebih lagi, esok merupakan hari pertama anak perempuannya ke sekolah. Pendapatan biasa ayahlah yang banyak bagi, membantu kan. Sebab dia pun banyak juga nak kena guna barang beli untuk dia punya dressing luka apa semua. Dapat bantu pampers dengan bantuan bulanan macam tu je lah. Ketika ini, kata Nurhana, dia mengharapkan ihsan bapa mertuanya sahaja untuk membuat persiapan dan membeli barangan persekolahan. Rindu bapa, semoga bapa cepat sembuh. Amin.